Ya, selamat datang kembali di tips dan trik tanam hidroponik. Nah, sekarang kita akan melihat lagi bungkusan biji kacang hijau yang akan kita buat menjadi toge. Nah, ini sudah hari yang ke-6. Udah setiap hari dari hari ketiga sampai hari ke-6 ini kita siram sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita sudah bisa panen hari ini. Ini dia toge yang akan kita panen. Nah, sudah menjadi seperti ini. Sudah bisa kita panen. Beberapa ada yang buntutnya di atas, tetapi banyak yang buntutnya di bawah. Nah, ini kita bongkar. Nah, di sini akan mempermudah kita untuk menghilangkan buntut-buntut toge ini agar toge bisa kita panen bersih dari buntutnya. Kemudian tinggal PR kita untuk menghilangkan kepala di toge yang berwarna hijau. Nah, kalau ini harus kita potes satu-satu. Tapi biar mudah, toge-toge ini kita angkat dulu, kita masukkan ke dalam air sehingga kepala toge yang berwarna hijau ini bisa terangkat ke atas permukaan air. Bisa dengan mudah terangkat ke atas permukaan air. Oke, demikian teman-teman. Ini sudah hari ke-6, toge-toge ini bisa kita panen. Teman-teman selamat mencoba di rumah untuk mengubah biji kacang hijau menjadi toge. Terima kasih sudah menonton video kami ini. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.